100% sukses, best views ever, oh my god. Dia nge-views F guys, bisa jadi huge festive cut guys, oh my god. Halo guys, jadi balik lagi sama aku si Rafa. Jadi ya guys ya, hari ini ya guys ya, waduh, hari ini hari Minggu, besok Senin ya guys ya, waduh, besok Senin yang sekolah yang PTM 100% siapa nih guys ya. Ini kayaknya pemerintah nih udah mulai apa ya guys ya, memberlakukan pembelajaran tatap muka 100% ya guys ya, waduh. Di sekolah kalian gimana guys ya, apakah pembelajaran tatap muka 100% atau 50% ya guys ya, waduh. Tapi kayaknya aku prediksi ya guys ya, kayaknya banyak dari kalian yang gak suka ya guys ya, karena saking nyamannya belajar online terus jadi males ya guys sekolah offline. Waduh, buat kalian yang PTM 100% kalian wajib masuk ya guys ya, oh my god. Jadi ya guys ya, di video hari ini aku namanya bakal nyoba react lagi ya guys ya. Jadi aku ketemu nih satu hacker ya guys ya, dia ini hacker dan juga youtuber juga ya guys ya, namanya itu Baletka07 ya guys ya. Ini aku gak tahu guys kenapa harus pakai 07 ya guys ya, tapi kayaknya hoki banget ya guys ya, ini Baletka07 dan subscribernya juga guys ya 60,7 ribu subscriber guys. Waduh, ini apakah sebuah kebetulan atau gimana ya guys ya? Waduh, timingnya sangat amat pas sekali ya guys ya. Oke, nih guys ya, baca nih, subscribe for better luck. Kalau kalian pengen beruntung ya di subrek ya guys ya. Waduh, kasihan banget guys yang subrek masa cuma 5% doang guys. Waduh, di sini aku bakalan react ya guys ya. Jadi dia itu namanya hacker, nggak tahu ya guys ya, hacker atau bukan, dia bisa namanya nge-views semua pet guys. Oh my god. Jadi kontennya ini ya guys ya, dia juga suka buat kayak konten nge-views guys. Oh my god, ini apa-apaan ya guys ya, dia nge-views 3 dark matter. Oh my god, bisa jadi apa nih guys ya, bisa jadi dark matter huge Pegasus, bisa jadi ini pet apa guys, kok warnanya agak aneh gitu ya, ini pet apa itu guys ya, bisa jadi Angelus juga guys. Oh my god, kita bakal lihat dari video yang terbarunya dulu ya guys ya. Ini di upload 20 jam yang lalu guys, ini udah ada 100 ribu orang yang nonton ya guys ya. Oke guys, kita bakal namanya lihat bareng-bareng videonya guys ya. Oke, ini kayaknya masih intronya. Oke, ini udah dimulai guys ya. Oke, dia dada dulu ke penonton ya guys ya, biar tambah hoki mungkin ya. Oke, kita lihat. Oh my god, dia punya semuanya dong. Kita lihat sama-sama ya guys ya, dia punya banyak banget pet. Oh my god, ada pet. Oh my god, ini semua eksklusif pet dia punya dong guys. Wow, punya huge. Oh my god, dia bahkan punya ini guys, punya huge Pegasus, punya big mascot, punya namanya yang ada tanda tangan apa nih, tanda tangan Preston ya guys ya, dan skornya 0 guys. Masa guys, waduh, pet paling langka ya, bukan skornya itu bukan yang paling banyak, justru malah skornya itu 0 ya guys ya. Kita bakal lihat bareng-bareng ya guys ya. Ini setahu aku kan eksklusif pet ini kan lebih dari 12 pet ya, masa iya bisa di-fuse semuanya. Kita bakal lihat aja. Oh my god, dia wah parah sih guys ya, dia melawan kodrat guys ya, dia masa bisa nge-fuse 41 pet guys. Kita bakal lihat bareng-bareng ya guys ya, 41 pet guys. Waduh, ini melawan kodrat guys dia guys ya, melawan rules ya guys ya, dia berani-beraninya guys ya. Hacker mah bebas ya guys ya. Kita lihat bareng-bareng guys apa yang terjadi setelah dia pencet tombol fuse. Yes, yes, oke, yes dong. Oke, dapat apa? Loh. Oh my god. Oh my god, apa itu guys? Oh my god, di sini guys petnya guys, itu apa guys ya? Oh my god, super huge big mascot. Itu pet apa guys? Pet baru kah? Oh my god, bisa gitu ya? Oh my god. Jadi itu dia guys ya, ternyata ini cuman visual glitch ya guys, tapi keren banget sih guys asli videonya guys ya. Bisa dapat super huge big mascot guys, masa guys ya. Kemudian di sini ada video apa lagi nih guys ya? Ini ada video legendary pet, mythical pet, every huge pet. Kita react semuanya guys ya. Apakah ntar bahkan mendapatkan super huge big mascot lagi guys? Kita lihat ya guys ya. Oke, kita lihat ya guys ya, ini sekarang yang legendary pet ya guys ya. Aku penasaran ya guys, btw di pet simulator X legendary pet itu totalnya ada berapa ya? Dia aja bahkan tadi bisa nge-view sampai 40-an ya guys ya. Oh my god, ditabrak dong guys, ini udah lebih dari 12. 14 sekarang guys. Oh my god, ini pengen nge-view semuanya kah? Waduh, kita lihat ya guys ya, di pet simulator X ada berapa totalnya guys ya, legendary petnya ya guys ya. Masa iya sih guys mau diffuse semuanya? Kita lihat bareng-bareng ya guys ya. Oh, ternyata enggak ya guys ya, dia cuma nyampe 26 pet aja. Oke, kita lihat. Oke, 26 pet diffuse guys. Kita lihat ya guys ya, apakah jadi pet apa lagi nih? Penasaran ya guys ya. Oh my god, itu apa guys? Apa itu guys? Oh my god, dapat rainbow huge cat ya guys ya. Oh my god ya guys ya, kalau diperhatiin di sebelah kanan ini nih hacker, waduh, full semua ya guys ya, koin
main koinnya guys ya. Bener-bener kayak cheater ya guys ya. Oh my god, masa ya guys bisa dapet rainbow huge cat guys. Oh my god, gede banget ya. Waduh, ini yang pengen dapet huge pet juga siapa guys ya? Tunjuk tangan ya guys ya. Waduh, cuman nge-fuse legendary pet bisa dapet huge rainbow cat guys ya. Yang mau tunjuk tangan ya guys ya, komen ya guys ya. Nah ini dia sekarang, dia pengen nge-fuse mythical pet ya guys ya. Oh my god, kita lihat bareng-bareng ya guys ya. Mythical pet diffuse. Oh my god, wih, mythical pet keren-keren semua ya guys ya. Dia pengen nge-fuse berapa nih? Nge-fuse 14. Oke, gak apa-apa ya guys ya, 14 mythical pet. Kita lihat ya guys ya, kira-kira jadi pet apa. Oke, diffuse dong. Yes, yes, yes. Oh my god, itu apa guys? Oh my god, ini apa guys? Ini pet apa nih? Ini pet baru kah? Waduh, ini kategorinya apa nih guys ya? Kok ngeri banget ya guys? Huge phantom wolf. Apa itu guys ya? Pet apa ini guys? Pet huge phantom wolf. Oh my god ya, keren banget sih guys, asli petnya ya. Oh my god, super cool banget sih, asli ya guys ya. Wah, ini kayaknya sama huge cat nih kayaknya bagusan ini ya guys ya. Setuju gak kalian ya guys ya? Petnya agak serem tapi keren ya guys ya. Waduh, apalagi ntar kalau ditambahin efek-efek ya. Buset, keren juga ya guys ya. Nah ini video yang lama ya guys ya. Ini dia pengen nge-fuse huge pet ya guys. Ini video udah ditonton 400 ribu viewer guys. Kita lihat bareng-bareng ya guys ya. 5. Oh, 5 huge pet pengen diffuse sama dia. Kita lihat aja kira-kira jadi pet apa ya guys ya. 1, 2, 3. And boom. Oh my god, itu apa guys? Golden huge cat guys. Oh my god. Tapi kok masih aneh ya guys ya? Sama yang tadi yang legendary itu dia bisa dapet rainbow huge cat. Ini cuman dapet golden doang guys. Padahal petnya mahal-mahal, keren-keren semua ya guys ya. Waduh, kayaknya lebih enak nge-fuse legendary pet aja sih guys, daripada nge-fuse huge pet ya guys ya. Oh ya guys, betul ya guys, aku pengen ngasih info ya guys ya. Tapi sebelum itu ya guys ya, di sini ada spawn gingerbread chest ya guys ya. Kita harus farming dulu guys ya. BTW aku juga masih belum kelar ya guys ya. Nih event Christmas ini udah pengen selesai tapi belum kelar juga guys. Oh my god, baru 7 guys. Oh my god ya guys ya. Oh my god, jarang banget main ya guys ya aku guys ya. Kita bakal namanya ngancurin dulu ya, ngancurin gingerbread chest dulu. Ntar aku pengen ngasih tahu info ke kalian ya guys ya, info mengenai update terbaru ya guys ya. Jadi dapat bocoran gitu guys ya. Nah ketemu nih guys ya, kita hancurin aja pakai satu huge cat. Oh my god, dan berhasil ya guys ya, cepet banget guys. Nah jadi guys ya, pet simulator X ini sekarang baru di update ya guys ya nih, 5 hours ago, 5 jam yang lalu ya guys ya. Dan update nya tuh kali 3 cookie guys ya. Jadi kalian tuh namanya bisa mendapatkan ini guys, gingerbread nya tuh kali 3 guys ya. Tapi aku gak tahu guys ya, kayaknya sih beneran ya guys ya. Tapi aku gak tahu apakah bertahan lama atau enggak, atau cuman hari minggu aja guys ya. Waduh, kalau cuman di update, tapi kalau cuman hari minggu doang kayaknya nggak ngefek-ngefek banget sih. Tapi guys, aku punya berita baiknya guys ya. Ini ada nih dari Leak Gang ya guys ya, Roblox Community Pet Sim X Leak. Ini dari Discord ya guys ya asalnya. Jadi dia ini ada namanya ini guys, pet baru ya guys ya, bocoran pet baru. Nama petnya itu Chameleon, atau ini bisa disebut ya bunglon ya guys ya. Waduh, tapi kok agak aneh ya guys ya. Ini tiba-tiba ini dari Discord server aku. Ini agak aneh sih guys. Ada yang ngasih emot jempol ke bawah guys. Waduh, ada yang ngasih emot shock-shock paling banyak sih guys. Ada 11 orang. Ada yang ngasih emot apa nih? Emot kucing ya guys ya. Ini menurut kalian bentuknya gimana guys ya? Kok agak aneh ya? Tapi aku nggak tahu apakah ntar di in-game-nya itu agak beda atau masih sama modelnya itu kayak gini. Agak aneh sih guys, jujur aja ya. Kayak apa gitu guys ya? Waduh, menurut kalian gimana guys ya, pet terbaru ya guys ya, si Chameleon ini? Tapi kayaknya bakalan ada pet-pet baru yang lain sih guys ya, nggak cuman satu pet ini aja. Nyantar bakalan ada namanya kayak info-info leak lagi guys, info leak pet. Dan ini ya guys ya, menurut kalian gimana guys, bagus atau jelek ya guys ya? Kalau menurut aku guys ya, kayaknya sih ntar bakalan ada namanya kayak itu guys, diperbaiki sedikit ya guys ya. Masa pet nih, bahkan ya guys ya, pet yang blur aja ini masih lumayan oke sih guys ya untuk dilihat ya guys ya. Atau mungkin tadi karena masalah gambar ya guys. Menurut kalian gimana guys ya, pet yang ngeblur gini ya guys ya, pet yang emang agak-agak bonyok, menurut kalian bagus atau jelek ya guys ya? Kasih aja komentar kalian di bawah ya guys ya. Ini pet-petnya agak-agak bonyok, aku juga nggak tahu guys ya, mungkin habis ditonjok ya guys ya. Tapi pet yang ini kok agak aneh ya guys ya. Kita ntar lihat nanti aja guys ya, bagaimana bentuk pet ini, apakah ini tuh pet basic, pet rare, pet legendary, atau mungkin bahkan mythic. Kayaknya nggak mungkin sih guys ya, masa pet kayak gini dikasihnya mythic, apalagi eksklusif guys. Kayaknya nggak mungkin sih guys ya. Kayaknya sih ini perkiraan aja guys ya. Kayaknya
sih basic sih guys ya. Dilihat dari penampilannya nih kayaknya bau-bau pet basic ya guys. Setuju enggak guys kalian ya guys ya? Betul guys, aku masih penasaran ya guys ya. Dia guys, oh my god, thumbnail-nya lihat nih guys ya. 100% sukses. Best views ever. Oh my god, dia nge-views F guys. Bisa jadi huge festivecat guys. Oh my god. Beneran atau enggak ya guys ya? Oh my god, kita lihat ya guys ya. Nih view-nya ada 200 ribuan ya guys ya. Banyak juga ya guys ya. Kita lihat bareng-bareng ya guys ya. Oh, ternyata dia ngasih yang bener, ngasih yang salah juga ya guys ya. Kita lihat aja. Dia nge-fuse Rainbow Rudolph jadi satu North Pole Wolf. Oke, gampang ya guys ya. Oke. Kita pengen melihat yang tadi guys ya. Oke, ini metode kedua. Nih guys ya, buat kalian yang pengen tahu metode fuse pet, ini guys ya, metode fuse petnya guys ya. 4 golden bisa jadi 1 rainbow North Pole Wolf. Oke. Nih gue masih nungguin ya guys ya. Mana guys yang tadi? Yang festive elf-nya mana nih guys ya? Kita nungguin yang festive elf-nya guys ya. Nih, dia nge-fuse festive elf dan malah jadi, oke, jadi rainbow North Pole Wolf. Mana nih guys ya? Kita nungguin huge festive cat. Waduh, kayaknya nggak ada sih guys. Waduh, kita kena scam guys. Kita guys, oh my god, waduh, kita padahal udah excited banget ya guys ya. Kayaknya sih nggak ada sih guys. Oh my god, nggak ada guys, beneran guys. Sampai penuh pun juga kayaknya nggak ada sih guys ya. Oh my god, waduh, kita kena tipu guys ya. Waduh, parah banget guys. Nge-fuse itu bisa jadi huge festive cat. Waduh, daripada kita kena tipu lagi guys ya, mending kita lihat video ini aja guys ya nih. Hatch every huge pet guys. Oh my god, dia bisa namanya nge-hatch huge pet guys. Kita lihat dia dapat pet apa aja. Ini kayaknya semuanya ya. Dia dapat huge festive cat. Oke. Huge Santa Pau. Oh my god, dia buka apa itu guys? Masa di situ guys? Oh my god, beneran dong guys. Dia bisa dapat huge Santa Pau cuman dari telur guys. Telur. Ini telurnya telur apa nih guys? Kok telurnya warnanya kuning-kuning? Oh my god, huge pumpkin cat guys. Emang masih ada guys ya? Oh my god. Ini sekarang pet apa? Ini sekarang huge cat ya. Oh my god, dia bisa namanya nge-hatch huge cat juga. Huge Pegasus guys. Waduh, ini betanya huge Pegasus ini dari NFT ya guys ya. Oh my god, gede banget guys. Oh my god. Beneran apa enggak nih guys ya? Waduh, hacker mah bebas ya guys ya. Oh my god. Hacker yang tadi bisa nge-hatch huge pet guys. Oh my god, jadi iri ya guys ya. Oh my god. Ini betanya aku juga lagi ini guys ya, lagi sibuk ya guys ya nih. Sibuk ngurusin gingerbread ini, kenapa susah banget. Baru 8 guys. Oh my god, ini pada pet simulator X ini udah gak ada update nih. Jangan update-nya, jangan di-update dulu dong, please dong ya. Nih, aku masih belum kelar guys soalnya guys. Waduh, ini update kalau gak salah udah 3 mingguan ya guys. Aku lupa guys ya. Buat kalian yang tahu, ini update Christmas ini kira-kira sampai kapan ya guys ya? Sekarang kan udah gak Christmas lagi guys ya. Ntar update terbaru kayaknya sih minggu depan ya guys ya. Kayaknya loh, kayaknya lah guys ya. Ditunggu aja. Dan sekarang kita lagi hunting ini guys, hunting gingerbread guys. Di mana dia guys ya? Kita bakal melihat make mata elang guys. Ternyata ada di sebelah situ guys. Ini kalian kalau nggak punya mata elang nggak bisa ngelihat guys ya. Ini karena gue butuh punya mata elang makanya kita bisa ngelihat ya guys ya. Nah, ada di sebelah sini ya guys ya. Ketemu guys. Waduh, mantap ya guys ya. Oh my god. Oke, langsung kelar ya guys ya. Dan kita bakal namanya say hi dulu sama Preston. Si Preston masih terjebak di sebelah sini guys. Hello. Ini kira-kira si Preston ini bakalan cair atau enggak guys ya? Waduh. Buat kalian yang tahu silahkan komen ya guys ya. Ini Preston kira-kira bakalan menetap di sini sampai 1000 abad sih guys kayaknya ya guys ya. Oh my god, nggak ada yang bisa ngancurin ya guys ya. Ini kayaknya esnya kebal ya guys ya, nggak bisa dihancurin sama sekali ya guys ya. Oke guys, mungkin segitu aja guys ya untuk video hari ini ya guys ya. Jangan lupa like and subscribe kalau kalian suka ya guys ya. Kalian suka sama video ini jangan lupa di like juga guys ya. Dan juga aku masih namanya menunggu update terbaru di Pet Simulator X. Dan juga masih ada lagi ya guys ya. Ini satu PR lagi guys ya nih. Di sini ada namanya papan tulisan coming soon ya guys ya. Tapi sama sekali belum muncul guys. Waduh, kita sebagai player Pet Simulator X udah menunggu lama ya guys ya. Nungguin lama ini tapi masih belum muncul juga guys ya. Coming soon tapi comingnya nih kapan ya guys ya. Waduh, udah apalagi ya, udah ada PTM ya guys ya. Waduh, jadwal main kita sudah mulai berkurang ya guys ya. Oh my god. Buat kalian ya guys ya, bocil-bocil yang sekolah yang PTM 100% ya guys ya, semangat buat kalian semua. Semangat belajar juga ya guys ya. Oke guys, mungkin segitu aja guys ya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah menonton video ini ya guys ya. Oke.